Pemirsa, masih dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Perdagangan di Jambi, Sabtu 13 Juli bertempat di Gudang PT Bestar Indonesia, Kumpe Ulu. Gubernur Jambi Al Haris mendampingi Menteri Dalam Negeri Zulkifli Hasan secara resmi melepas ekspor bidang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh. Gubernur Jambi Al Haris mendampingi Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan secara resmi melepas ekspor bidang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh di Gudang PT Bestar Indonesia, Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Sabtu 13 Juli 2024. Mendak Zulkifli Hasan mengatakan, Pindang memiliki pangsa pasar yang besar di luar negeri. Terkait itu, dijelaskannya bahwa pemerintah harus fokus mengembangkan komoditi yang menjadi basis keunggulan Indonesia. Memang kita harus mengembangkan yang menjadi basis keunggulan komparatif kita. Misalnya coklat, ya kan? Kopi, lada, cengkeh, pinang, kayu manis, ya. Apalagi kalau buah-buahan kita punya durian dan lain-lain, masa kalah sama Thailand? Karena itu, ya, ini harus memang menjadi fokus kita. Fokusnya Bupati, Gubernur, dan semua. Ya, kita ribut terus berpikir soal proses demokrasi terus. Tujuannya demokrasi kan cuma memampukan rakyat. Zulkifli Hasan juga menyampaikan terkait harga pindang yang saat ini mengalami penurunan harga. Yang mengatakan itu dipengaruhi dengan negara tujuan ekspor yang juga mempunyai produk yang sama. Rian Chen, Cek TV, melaporkan.